Ini Bang Japra lagi naikin hebelnya, teman-teman. Mangkok, mangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya channel Eri Birkis. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Dark Hebel, inovasi baru di 2021 ya teman-teman. Nah ini sekarang lagi pemasangan hebelnya. Untuk hebelnya ini ketebalannya 10 cm. Ini ukuran dark hebelnya 5 meter kali 6 meter ya Pak ya? Ya. 6 meter, ini rangka sikunya memakai siku 5x5. Untuk hollownya 6x6. Cukup tebal ya teman-teman. Simak terus. Oke teman-teman, kita langsung tanya dengan Bapak, siapa Pak? Saeb Pak. Pak Saeb ya. Nah ini dengan Pak Saeb di Tangerang ya, tukang bangunan. Barangkali teman-teman mau renovasi rumah bisa menghubungi beliau. Saya Pak mau tanya tentang dark hebel ini ukurannya berapa ini? Kalau untuk luas bangunan kita kan ambil yang 5x6. 5x6 iya. Dark ini 5x6. Ini menggunakan rangka siku berapa kali berapa, terus hollownya habis berapa Pak? Ya kalau ini kita pas 5x6 Pak. 5x6. Ini rangkanya semua ini dari globalnya. Iya. Yeah. Kalau untuk penggunaan besi siku maupun yang UMP-nya. Kalau untuk besi sikunya ini Pak. Iya, yeah, sikunya. Ya, kalau untuk besi siku kita menghabiskan untuk ukuran 5x6 nih. Nah, habis berapa batang? Sekitar 36. 36 batang. Ya, kalau UMP-nya? Kalau UMP kita pakai 8. 8 batang. 8 batang. Habis 8 batang dengan ukuran 5x6. Ya, kalau untuk UMP kita pakai 4x6. 4x6. Ketebalan berapa mili? Ketebalan kalau untuk ketebalan pakai yang 2 mili. 2 mili. Ini estimasi habis berapa ini, apa namanya ini, bataringannya untuk 5x6 itu kalau, berapa kubik? Kalau untuk bataringan pakai yang 3 kubik Pak, habis menghabiskan 3 kubik kurang lebih. 3 kubik nah, yang ketebalan 10 cm ya? 10 cm. Nah saya mau tanya Pak, ini banyak pertanyaan di YouTube saya ini, katanya dark hebel tuh hemat 50% dari dark cor, apa betul? Ya kalau untuk perbandingan seperti itu Pak, maksudnya kan untuk dak itu kan dihitung-hitung kalau untuk penghematan biaya yang seperti dak herbal jenis ini kita lebih irit. Lebih irit. Ya. Kalau masalah kekuatan mana yang panjang? Jangkanya lumayan ya, ya lama lah kalau bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi kekuatan mana dark hebel sama cor itu pertanyaannya. Ya kalau untuk dark herbal ini Pak, maksudnya untuk dark coran ini kita kan juga tergantung dari pembuatannya juga, pembuatannya dari bahan-bahan cor-corannya ini.
Betul. Dari bahannya semen segala macam, dia kan kekuatan dari situ pak. Nah untuk besi apa namanya behel seperti itu. Nah ini pakai behel berapa mili? Kalau untuk rangkanya kita untuk yang balokan gantungnya. Balokan gantung? Ya kita pakai yang 10. 10 mili uril. Uril. Jadi dari bawahnya juga pakai cakar ayam ya pak? Steknya 6. Ya kalau untuk bawah kita perkuat pak, jadi pakai ceker ayam. Ya untuk ini kan untuk lantai kedua. Oke, terima kasih Pak Aib. Yuk.
Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau renovasi rumah, bisa hubungi Bapak Aep, nomor kontaknya di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.